Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syurh li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin, halaman 140. Halaman 140. Al-afatul khamisatu, penyakit lisan yang kelima. Sisi negatifnya, banyak-banyak bicara. Afatul lisan adalah al-khusumatu, tengkar mulut. Biasanya gontok-gontokan, engkel-engkelan podo beneri, rumongso podo beneri. Alhamdulillah wong Jawa duwe rumus sing waras ngalah. Orang Sunda enggak punya rumus. Guyon mas, guyon. Wahia khusumah itu tengkar mulut. Aidon juga mazmumatun, dicela dalam agama. Wahia makna arti khusumah, tengkar mulut, adalah antu khosima insanan, engkau tengkar mulut dengan seorang manusia. Litas taufiyah haqqon, untuk menuntut hak. Aumalan, atau menuntut harta. Engkel, engkelan. Qalat mengucap, biasanya lewis munukui kiai lali kiai ini, dosen yo lali dosen, karena tengkar mulut, emosi. Qalat mengucap Aisyah radhiyallahu anha, qalat telah bersabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, abghadur rijal ilallah al-aladdul khasimu. Orang yang paling dibenci oleh Allah adalah al-aladdu, orang yang ngototan, salah pancet ngotot. Al-khasim, yang suka tengkar mulut. Dan biasanya dari peristiwa tengkar mulut itu, ia mengumpat, ya memaki, mengejek, menghina, berbohong, menfitnah. Dampaknya banyak. Waqala berucap Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jadala fi khusumatin bi ghairi ilmin lam yazal fi sakhatillah hatta yanzi'a. Barang siapa berdebat dalam acara tengkar mulut tanpa didasarkan ilmu, tidak ilmiah, tidak punya hujjah, tidak punya dalil, pokok rumuse wal ngawuru wal ngototu. Barang siapa berdebat tanpa ilmu, lam yazal fi sakhatillah, maka tiada henti orang itu ada dalam murka Allah.
hatta yanzi'ah, hingga dia menyudahinya, berhenti dari gontok-gontokan. Mbak-mbak, ayu-ayu, gontok-gontokan ilang ayu nih. Gontok-gontokan karo bojone, munggah meja, nyente-nyente, cincing tarik, juting-juting. Lambene ketoro linci, noel. Aras itu ayu. Makane sing waras ngalah. Kok mbak-mbak duwe calon ganteng direbut koncone, monggo mbak. Rasa nesu sing waras ngalah. Katiwas ilang ayuni. Al-afatus sadisatu, penyakit lisan yang keenam adalah at-tasadduku, berkuar-kuar, melebar-lebarkan mulut, menfasih-fasihkan, fil kalam, dalam berbicara. Gak patek Arab itu Arab-Arab ini. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad. Saudara-saudara, i'lamu annani khatibun wa antum mustami'un wa annani qa'imun wa antum jalisun wa annani 'alimun wa antum jahilun. Ngayatil perkemi kakean polah yahan yahanu yahanu ne oleh. Masya Allah, penampilan mantep, salam mantep. Ternyata rekayasa. Tidak pernah awet sesuatu yang tidak asli, tidak ala, tidak alami. Makanya santri sini, jamaah, berucap, bersikap, berpakaian, bertingkah laku biasa saja. Ngunu yo ngunu, nanging ya ojo ngunu. Apa penyakit lisan yang keenam? At-tasadduku, berkowar-kowar, melebar-lebarkan mulut, menfasih-fasihkan kata, fil kalami, dalam berbicara. Bitakallufis saja'i, dengan memaksa-maksa saja puisi. Kalimatnya puitis, isinya gak ada apa-apa. Gak puisi, Masya Allah. Gak syair. Sopo wonge mari mangan orang rokok. Aku wale kaya dene mari ngising ora cewek. Tak kira syairan apik. Saya isi ini ngono iku. Ngomong di sajak-sajak, berpuisi, huruf akhirnya sama, tapi malah justru kehilangan makna. Sama dengan orang keriput, janda umur 80 tahun, berdandan, ingin menutupi keriput wajahnya. Oh, itu dempul, dempul rong kilo, kain dempul pipine kabeh. Mari ngono benges, wuh, Masya Allah, you can see, genit, kudanan jebret kabeh. Enggak usah tampil aneh-aneh, enggak usah, biasa, malah cantik. Mejang, mejeng, rawedeng, rap, yuyu, ramejeng, rapayu. Jadi ini Ustaz Zainuddin MZ, kakean gaya, kakean pola, terlalu sombong, terlalu jual mahal. Umur-umur
20, 21, semester 7, semester 8. Oh, jual mahal, Masya Allah. Kita kok nih mas-mas jawabnya mesti, siapa saya? Egonya luar biasa, siapa saya? Bareng umur 24 selawe, gak kunjung datang, gak kunjung positif, barulah sedikit agak realistis, siapa dia? Egonya agak berkurang dikit. Realistik didik, siapa dia? Umur telung puluh munggah, siapa saja? Makanya enggak usah gaya, biasa. Yang jujur, le iyo entang iyo, le ora yo ora. Dadi wong aja dadi kolektor. Mas Muti dadi kolektor. Oh, akeh calone. At-tasadduq fil kalam, berkowar-kowar, melebar-lebarkan mulut, menfasih-fasihkan kata. Bitakallufi saja'i, dengan memaksa-maksa saja puisi. Wat-tasannu', dan dibuat-buat. Yahannu fihi, dalam berbicara, pertanda orang itu tidak tulus, tidak ikhlas. Biasanya orang begitu kurang perhatian, akhirnya dia pun caper dan ngomong aneh-aneh. Itu bagian dari caper, cari perhatian. Wong kita ini orang Jawa, mbok yo kalau ngomong model Jawa. Assalamualaikum, waalaikumsalam, tindak bundi bu, yang sabin, panena, dereng, ngonodok cukup. Lala, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Khair, khair. Lala, berislam tidak harus kehilangan Jawanya. Berislam tidak harus kehilangan keindonesianya. Kita tetap Islam, tapi tetap makan rujak. Kita tetap Islam, tapi tetap dengan tradisi dan budaya Jawa, rasa dan aroma Jawa, Indonesia. Ini loh maksud saya. Qala, bersabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, ana wa atqiya'u ummati buru'a'u minat takalluf. Saya, kata Nabi, dan umat-umatku yang bertakwa kepada Allah, mereka semua adalah buru'a, orang-orang yang bari, orang-orang yang menjauhi, bersih minat takalluf, dari kesan bertele-tele, dibuat-buat. Tidak mau hidup yang serius ini lalu hanya bersandiwara. Orang pandai-pandai bersandiwara menutupi karakter yang sebenarnya. Tetap kana yakunu konangan, lama-lama mesti ketahuan. Wa qala, berucap Fatimah radhiyallahu anha, qala, bersabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, syiraru ummati alladzina ghudhu bin na'im ya'kuluna anwa'a ta'am wa yalbasuna alwana thiyab wa yatasaddaquna fil kalam. Sejelek-jelek umatku, ini nanti akan ada kelompok yang keturunan top ternyata jelek. Alladzina, yaitu orang-orang, qudhu, yang diberi gizi, diberi makanan, bin na'im, dengan berbagai kemewahan, makan yang enak-enak, yang mewah-mewah. Oh boy, le acara prasmanan yang tipe A,
Masya Allah. Ono tutuh keleler keleler bang. Has. Lam yak cop blas. Penak sambal terasi. Ono tomate. Segone anget. Lemes. Pulen. Semarang ono. Kupis. Kruwilan. Kupis wis diunduh. Dibiarkan dua minggu kan turbus mana. Kruwilan ini. Cuit tau. Iku di. Apa. Dikocok aja matang-matang, siram banyu panas. Terus diusir nih sambal terasi campur tomat. Segone lemes anget, mantena anyar neng sandingmu. Bujumu ngono lho. Masyaallah. Swarga donya. Kari kurang siji tok ya. Nikmatuha salasatun fal tu'tabar. Lamsun wa qublatun wa idkhalu Lek maca ini keliru. Lamsun wa qublatun wa idkhalu dzikir. Lek maca ini keliru. Ya'kuluna anwa'a ta'am. Mereka makan berbagai jenis makanan, macam-macam. Sak mejo reno 10. Wayal basuna anwan alwanathia. Dan mereka memakai warni-warni pakaian. Wus jenisnya macam-macam kainnya, modenya macam-macam. Wayatasaddaqun. Dan mereka menfasih-fasihkan. Melebar-lebarkan mulut fil kalam dalam berbicara. Tak usah ya. Kemai. Biasanya ngene iku alumni Kang Doli ngene. Tampilannya aneh-aneh tabale. Makanan yang enggak neko-neko bungkusnya, ku tambah enak-enak. Jemblem enak. Apa? Onde-onde enak. Atau dibungkus tapi didik lah. Nogosari enak. Lemper enak. Legondo enak. Enak. Bokong goreng enak. Al-afatus sabi'ah. Penyakit lisan yang ketujuh. As-sabbu. Penyakit lisan itu asabu, memaki-maki orang, misuh-misuh, lali kia ini barang. Wal fahsu, dan omong yang gak pantas. Jawanya menyebut ceromoh, menyebut barang-barang sirun wa akhfa. Yang itu gak boleh disebut secara vulgar. Peralatan dahiliyah, alat-alat bagian pedalaman itu, nggak boleh itu disebut secara vulgar, nggak boleh. Kalaupun nyebut, paling misalnya sampean menerangkan, maksudnya apa? Jomine lo, wong-wong bisa ngerti. Makane ojo gendaan. Kolek gendaan imammu kuat. Kuale. Imanmu kuat. Imammu gak kuat. Ngono tok wis ngerti wong. Gak usah disebut terang-terangan. Wa bada'atul lisan. Dan lisannya elek mengucap yang jelek-jelek, mengucap yang tabu-tabu. Wahwa mazmum, hal yang seperti ini dicela dalam agama. Qala bersabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, iyyakum wal fuhsha, awas jauhi olehmu semua wal fuhsha, ucapan keji, mengucap yang jelek-jelek tadi.
fa inna Allah la yuhibbul fuhsha walat tafahush. Sungguh Allah tidak menyukai ucapan yang keji maupun berusaha mengucap yang keji-keji. Wahia, ucapan keji itu misalnya ka'an yasubba, semisal orang memaki-maki, qatla badrin, orang-orang yang terbunuh dalam perang Badar, minal musyrikin, dari kaum musyrikin. Mereka kafir? Iya. Mereka dilaknat Allah? Iya. Mereka musyrik? Iya. Mereka yang sudah jelek, enggak perlu dijelek-jelekan lagi. Lewat di kuburan Kristen, kapok, merokok, kapir, laknat. Enggak usah lah begitu. Wah, enggak usah zaman konok nih, mereka sudah kafir. Ngapain sih ditambah-tambahi begitu? Zaman isuk mau lewat ketemu wedus, ketemu bedes, ketemu anjing. Wedus, elek, bedes. Sampean enggak ngomong begitu, dia sudah wedus. Sudah bedes, enggak usah. Omong enggak ada gunanya. Waqala, bersabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, al-bidha'u, omongan yang ceromoh, yang jelek, keji. Ayat maksudnya al-kalamul fahishu, bicara yang jelek itu. Wal-bayanu, dan ngomong yang jelek dengan terang-terangan. Vulgar. Manten anyar, barang-barangnya bojone ceritane kabeh karo nang koncone. Lah ngono iku Mas, syu'batani minan nifaq. Dua-duanya merupakan bagian cabang dari sifat munafik. Enggak boleh. Orang mukmin itu menjaga lisan, santun berbicara, sopan dalam bersikap. Wis ayu, salihah, IP-nya 4,00, hafidhah, Masya Allah. Abai kiai bisa, Masya Allah. Cik alus yang ngomongin. Mas Muti kurung suaranya bisa, nera iso turu. Semar kurung enci dalem Mas, wonten dawuh punapa. Kira-kira wong ngono kuwi mudhun teko swarga mung gak numpak apa iki. Kan meto jari. Al-afatu tsaminah, penyakit lisan yang ke-8. Al-laknu, melaknati. Suka melaknati makhluk, melaknati orang lain, enggak boleh. Didik-didik, laknat kau. Imma li hayawanin, ada kalanya melaknat binatang, aw li jamadin, atau melaknat benda mati, batu, kayu, satunggalan, aw li insanin, atau melaknat pada sesama manusia. Qala, bersabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, al-mu'minu laisa bila'an, orang mukmin yang sempurna itu bukanlah orang yang suka melaknat, mencaci maki. Bojone masak dilalah keliru, bumbune keliru, seneng panganan, gak seneng ya meneng. Kayak Kanjeng Nabi, wong wedok wis kesel, umpah-umpah kesel, masak kesel, nyusoni anak kesel. Kadang-kadang masih ada pihak lain yang kepengen disusui mana. K-
kesel bang Untoy. Sampai ada semacam guyonan, anekdot, bedean. Bedean, mengapa suami enggak boleh menikahi istrinya? Suami enggak boleh menikahi anaknya. Keliru. Kalau tetek jawabannya konyol, itu kan saudara rodok. Orang mukmin yang sempurna bukanlah tipe suka melaknat. Nah sekarang muncul aliran-aliran baru. Setiap ceramah mesti melaknati kelompok lain. Kafir, neraka, sesat, musyrik. Apa mana? Enggak lega kalau enggak melaknat kelompok lain. Kenapa? Kalau ketemu begitu biarkan aja. Maklum belum sempurna imannya. Waqala berucap Hudzaifatu Hudzaifah radhiyallahu anhu. Matala ana qaumun illa haqqo alaihimul qaul. Tidaklah suatu kaum, suatu bangsa, kelompok saling melaknat antara satu dengan yang lain, saling menfit. Nah, padahal satu kelompok illa melainkan haqqo pasti akan menimpa alaihim atas mereka al-qawlu azab, bencana, musibah. Akhirnya terjadi perpecahan, terus perang saudara. Diawali karena masing-masing kelompok saling melaknat, saling mengkafirkan. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak ikut-ikut mengkafirkan. Bagaimana Syiah? Syiah salah dalam beberapa hal, tapi menurut Ahlus Sunnah mereka masih muslim. Wahabi gimana? Dalam banyak hal Wahabi salah, tapi Wahabi tetap muslim. Lemkari dalam banyak hal salah, tapi mereka tetap muslim. Sembelihannya Wahabi sah, sembelihannya Lemkari sah. Nah, gitu. Enak Ahlus Sunnah. Zaman kalau enggak begitu makan di warung, ini Lemkari apa enggak ini? Gak sih toh mangan namanya. Pokok sembelihan muslim sah, apapun ali alirannya. Enak. Jadi wong Ahlus Sunnah longgar. Makanya tali yang melingkari bumi itu dibuat longgar. Ya melihat lambangnya NU kan tidak diikat mati, enggak. Memang dilonggarkan, tetap terikat dalam prinsip, tapi fleksibel. Ngono lho Mas. Enak. Makanya kiai-kiai rata-rata sarungan. Fungsional. Fungsional, tapi tetap demokratis. ISIS. Apa mau? Praktis. Tomongi ra percaya. Kelis ngomong. Anjen yo enak. Misalnya sampean itu alim, pinter, profesor, doktor, pinter pisan. Sarungan yo pantes. Sarungan pantes. Wis pokoke enak sarungane kuwi. Mulih teko kampus langsung kon ngajatne genduren. Pantes wong sarungan. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, mengucap si Aisyah. Sami'a mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr, Abu Bakar radhiyallahu anhu, wa huwa yal'anu ba'da rafiqihi. Ketika itu Abu Bakar sedang melaknat ba'da rafiqihi,
sebagian dari budaknya, pembantunya. Lantaran Abu Bakar pergi sudah pesen, nanti kalau ada tamu dihormati, minumannya, daharnya dihormati. Ternyata budak ini agak telmi, gak paham apa ya. Sampai Abu Bakar datang, tamu itu masih begini. Malaikatan la kelala surba wala naumalahum. Malaikat, tamunya dianggap malaikat. La kelala surba wala naumalahum. Akhidatul awam. Kamangan kangumbe kaopo. Abu Bakar malu. Se-Arab Abu Bakar terkenal sangat dermawan. Ternyata orang bertamu gak terbukti kedermawanan itu. Berjam-jam bertamu gak ada minum, gak ada makanan. Abu Bakar malu. Akhirnya pembantunya di marah-marah itu, caci maki. Rasul mendengar. Marah yo marah, tapi aja ngono lah. Faltafata, lalu menoleh sapa Nabi ilaihi, kepada Abu Bakar. Waqala, seraya Nabi berucap, ya Abu Bakrin siddiqun wala'an, kamu bergelar siddiq, orang yang super baik, super jujur, super amanah, tapi lesannya suka melaknati orang begitu. Kok kacau, satu sisi berkarakter siddiq, di sisi lain lambene suka melaknat. Enggak pantas begini. Mosok kiai ngono. Mosok Abu Bakar ini siddiq ngono kuwi. Kala warabbil Ka'bah. Lo kira. Sekali-kali tidak, jangan. Warabbil Ka'bah, demi Allah sang pemilik Ka'bah. Wa a'adahu, Nabi mengulangi peringatan ini marrataini, dua kali, au salasan, atau tiga kali. Akhirnya sebagai kafarat, karena Abu Bakar memaki-maki budaknya tadi, fa'ataqa, lalu memerdekakan Abu Bakar bin Siddiq yauma idzin, hari itu, ba'dha raqiqihi, sebagian dari budaknya tadi. Wajah, dan sowanlah Abu Bakar ilan Nabi, menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqala, seraya berucap, la a'ud, saya tidak ulangi lagi. Saya janji tidak mengulangi lagi. Wa'lam anna man sabata bi syar'i annahu mal'un ka Abi Jahlin wa Fir'aun fala ba'sa bila'nihi. Ketahuilah bahwa orang yang nyata-nyata menurut agama, menurut syarak, dia itu memang dilaknati, semisal Abu Jahal, Fir'aun, fala ba'sa bila'nihi, maka tidak apa-apa orang itu dilaknati. Wa intarokahu, dan jika orang tidak usah melaknatinya, aidan juga la ba'sa bihi, juga tidak apa-apa, memang tidak dosa. Tapi siapa tahu zaman suka mengolok-olok Abu Jahal, lama-lama cucumu ada yang kayak Abu Jahal. Alok nomplok. Mencaci orang, bisa jadi sampean keluargamu ketularan sifat seperti itu. Mending meneng. Amma Yahudiyun bi'ainihi, adapun seorang Yahudi dengan tunjuk mata, tunjuk hidung, kamu, bukan Yahudi secara umum, tapi person per person, orang per orang. Misalnya namanya David, kamu Yahudi, terlaknat. Tunjuk mata, tunjuk hidung. Indonesianya tunjuk hidung, Arabnya
mata bi ini. Arabnya bukan bi anfi, tapi bi ini. Ini beda tradisi. Adapun orang Yahudi dengan tunjuk mata, tunjuk hidung, falaknuhu fihi khatar, maka melaknati orang Yahudi orang per orang fihi khatar, di dalam melaknat orang Yahudi itu ada resiko. Bisa jadi orang Yahudi yang kau laknati malah akhirnya sebelum mati masuk Islam. Khusnul khotimah lah dia. Dan zaman yang suka melaknati, sebelum mati Allah tidak mengizinkan kamu mengucap la ilaha illallah. Tambah konyol namanya. Enggak mesti orang itu, enggak mesti. Li'annahu yumkinu an yakuna mimman qaddarallahu lahu an yurzaqal Islam. Karena si Yahudi itu yumkinu, maybe, bisa jadi an yakuna, dia adalah mimman, termasuk golongan orang qaddarallah, yang Allah telah mentakdirkan lahu, baginya an yurzaqal Islam, dianugerahi Islam, dianugerahi iman. Memang dia sekarang Yahudi, siapa tahu menurut kehendak Allah dia termasuk orang yang ditakdirkan iman Islam. Terlanjur kau laknati, ternyata dia husnul khatimah, sampean yang kena batunya. Senjata makan tuan, kayak senjatanya Abu Rijin itu. Apa? Pemerang. Pemerang senjata makan tuan. Falaknuhu fihi khatar, fahuwa, melaknati Yahudi fihi, di dalam melaknati itu khatarun, ada bahaya, ada resiko. Illa an yuqayyada, kecuali jika kalimat laknat itu diqayyiti, diberi syarat. Wa yaqula, dan orang berucap dia dilaknat Allah jika sampai mati tetap Yahudi. Ngono. Ada kalimat jika. Kalau bahasa Inggris conditional. Apa? Condition itu if I apa ngono kuwi lho. Lali aku. Dia mengucap in mata ala ma huwa alaihi. Yahudi itu dilaknati jika si Yahudi itu mati berdasar keyakinan aqidah huwa alaihi, yang mana Yahudi itu memegangi keyakinan itu. Wa alal jumlati fatarkul la'nati ala iblis la ba'sa bihi. However, pada pokoknya tidak usah melaknati kepada iblis sekalipun, itu enggak apa-apa. Sama orang menyebut iblis, menang, tidak ikut mengucap laknatullah alaih. Ada orang menyebut iblis, sama menang, enggak usah ikut melaknat. Itu lo boleh. Apa kalau menyebut iblis wajib mengucap alaihi laknah? Apa wajib itu? Enggak, menang itu lo boleh. Nah, kalau kita tidak melaknat iblis boleh, maka tidak melaknati manusia juga tambah boleh. Sejelek-jelek manusia, iblis tetap lebih jelek. Tidak usah melaknati iblis, la ba'sa bi, tidak apa-apa. Fadlan, apalagi napa boleh an ghairi, selain iblis. Fal aula, maka yang lebih utama, yang lebih afdol adalah tarkul lakni, tidak usah melaknati. Wa fitamul lisan, dan mensapih lisan anhu, dari kebiasaan melaknati. Mensapih itu apa? Ya, mensapih bayi sekian bulan menyusui ibunya lalu dipaksa dihentikan, itu namanya mensapih. Apa Indonesia ini?
menyape apa doae. Eh, kena hukum KPTS menurutku. Sape kalau diawali M menjadi menyape. Sapu menyapu. Kena KPTS menurutku. Bismillahirrahmanirrahim. Al-afatu tasi'atu. Penyakit lisan yang ke-9 adalah al-ghina wasy'ar. Penyakit lisan sing elek itu nyanyi-nyanyi, bersyair, syair sing elek-elek. Cucar wong. Ngono kuwi sa. Sing usum sampe wingi ngene ning Derajat. Ziarah ning Derajat. Ono abe pawai siar Ramadan, pawai menyambut Ramadan arah. Iku lo lagune lagu jupeng. Yo opo sih arah Ramadan arwah dikirim lagu ngono kuwi. Na 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 ngono opo. Amal ghina adapun nyanyi-nyanyian sing elek-elek ora usah. Faqad sabaqa fi babi samai dzikruh. Maka telah lewat dzikruh membahas tentang hukumnya nyanyi fi babi sama dalam bab tentang as-sama mendengarkan lagu-lagu. Dan Imam Ghazali menghukumi boleh asal lagunya baik-baik, tidak membangkitkan nafsu birahi. Wa amma syi'ru, sedangkan syair. Syair itu apa? Fakalamu hasanihi hasanun, maka yang baik dari bahasa syair itu hasanun juga baik. Wa qabihuhu qabih, yang jelek dari syair maka hukumnya juga jelek. Jadi elek api haram tidak, bukan faktor syairnya, tapi faktor isinya. Le isin api, api. Isin elek, elek. Alalang itu api. Ini ngondah hasil ilmu angin berkoro. Bakal tak cerita ake kumpule kanti bertelo. Takaun wa irsun wa istibarun wa bulghatun wa irsadu ustadin wa tulus zaman ini. Wa tulus zaman ini, kak mari-mari. Semester piramas 14. Alhamdulillah barokah. Wa tulus zaman. Maksudnya suwe waktu ini ya suwe ngaji, ngaji ini akeh oleh ngono. Ojo kok suwe mondoke akeh ilering. Illa hanya saja annat tahari, sungguh memaksa-maksa diri lahu untuk bersair adalah mazmumun, tercela. Karena kadung syair ceramah opo disairkan bertele-tele sampai kalimatnya kurang pas, maknanya kurang pas, dipas-pasno karena ingin mensairkan, itu malah enggak baik. Mazmum qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la an yamtali'a bagnu ahadikum qayhan khairun lahu min an yamtali'a syi'aran. Sungguh andai terpenuhi perut salah seorang dari kamu qayhan, penuh dengan nanah, khairun, itu lebih baik lahu, bagi seseorang, min an yamtali'a, daripada perutnya penuh syi'ron, dengan si syair, lagu-lagu sing elek-elek ngene. Cucak rowo. Apa meneh? Campur sari, leyeh-leyeh,
Enak, tenang. Malah rapatnya gelem nyambut gawe sregep. Sing dibayangne sawan-awan ning lincake wong. Lincak ning parkiran ngono lho. Karo nyanding kopi ngerokok. Leyeh, leyeh. Enak, tenang. Kok filsafat hidupe ngono ya.